Sahabat semua, menasihati orang ini umpama kopi dan gula. Yang menerima nasihat itu umpama kopi. Mereka dalam keadaan gelap dan pahit. Maka meletakkan gula ke dalam kopi ini perlu menggunakan sudu yang betul. Kalau sudunya terlalu besar, senang nanti airnya melimpah. Nak kacau pun jadi susah. Kalau sudunya kecil sangat pula, hai, tak cukup pula gula nak diletak. Banyak kali nak kena buat, membuang masa. Jangan letak gula ni sekali banyak-banyak. Perlu diletak sikit demi sikit. Baru akan terasa kesannya. Tak cukup masih boleh tambah. Tapi kalau dah terlebih sangat gula, akibatnya orang pun tak kuasa nak minum kopi tu. Bukan semua orang suka kopi yang manis. Ada je orang yang sukakan kopi yang tawar dan pekat. Maka beri nasihat kepada orang pun, kita perlu berhati-hati. Sebab bukan semua orang sedia menerima sebuah nasihat, walaupun nasihat itu cukup baik dan perlu untuk dirinya.